lagi. Sebelum kita mulai, kita mau gerak dan lagu dulu ya, teman-teman. Tarik atas. Ayo, teman-teman. Bye-bye. Yuk, siapa yang mau mimpin berdoa? Silakan Kakak Kinkin. Sudah ya teman-teman. Sudah Kinkin. Ya Allah ya Tuhanku yang pengasih dan penyayang, Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Selamat belajar anak-anakku semua. Terima kasih Miss Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, kita hari ini temanya tentang gejala alam. Subtemanya tentang banjir, subtema tentang tindakan banjir. Nah, Miss Caca punya tepuk banjir. Teman-teman ikutin ya. Tepuk banjir. Adanya sampah yang menumpuk, aliran sungai yang tersumbat, air meluap-luap sampai ke darat, maka terjadi itu banjir. Bisa? Kita ulang ya. Kita ulang ya, teman-teman. Bisa? Semangat. Yuk, kita ulang. Tepuk banjir. Adanya sampah yang menumpuk, air aliran sungai yang tersumbat, air meluap-luap sampai ke darat, maka terjadi itu banjir. Siapa yang mau nonton video lagu tentang banjir? Mana nih suaranya saya? Oke, teman-teman lihat ya. Nanti kita nyanyi sama. Kita nyanyi sama-sama ya. Melilim ke dalam rumah. Hujan besar, hujan besar. Airnya melimpah sampai ke rumah. Banjir datang, jangan takut, jangan panik. Tetaplah bersama ayah dan ibu. Ini sama sampai. Hujan besar, hujan besar. Airnya melimpah sampai ke rumah. Banjir datang, jangan takut, jangan panik. Tetaplah bersama ayah dan ibu. Pakai mutu. Hujan besar, hujan besar. Airnya melimpah sampai ke rumah. Banjir datang, jangan takut, jangan panik. Tetaplah bersama ayah dan ibu. Tetaplah bersama ayah dan ibu. Teman-teman, dari lagu itu kita tahu ya, kalau banjir kita tidak boleh jangan boleh panik, tetap bersama siapa? Ayah dan ibu. Tetap bersama ayah dan ibu, betul. Kita mau bahas tindakan yang perlu kita lakukan saat terjadi banjir. Nah, teman-teman, misalnya kasih lihat video penjelasan tentang tindakan yang perlu kita lakukan saat banjir ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat pagi, kita kembali lagi dengan Miss Caca. Gimana teman-teman? Apa saja sih tindakan yang perlu kita lakukan saat terjadi banjir? Yang pertama, kita harus mematikan arus listriknya. Arus listriknya itu harus dimatikan teman-teman. Kenapa? Karena kalau arus listrik masih menyala, itu berbahaya untuk teman-teman. Karena bisa mengantarkan listrik, jadi itu bisa menyebabkan kematian. Karena teman-teman setrum ya, jadi bahaya sama. Tadi kan apa saja tindakannya sudah bisa disebutkan ya, tindakannya dengan mematikan aliran listrik dulu, terus membawa barang-barang ke tempat yang lebih tinggi, atau teman-teman pergi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, dari situ teman-teman jadi tahu tindakan apa saja. Makanya, kenapa Miss Caca jelaskan seperti ini? Supaya teman-teman saat terjadinya banjir, atau sebelum terjadinya banjir, terutama di rumah yang rawan akan banjir, itu bisa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi banjir tersebut. Teman-teman, nah tadi sudah dengarkan videonya Miss Caca? Sudah. Miss Caca mau tanya nih teman-teman, kenapa kalau banjir terjadi kita harus pergi mengungsi atau tidak teman-teman di rumah? Ya, kenapa kita harus mengungsi? Karena kalau di rumah persediaan makanan atau minuman
kadang tidak terpenuhi ya. Atau nih yang pertama teman-teman bisa lihat sudah muncul. Nah, nih barang yang dibawa saat pergi mengungsi. Yang pertama ada gambar apa ini ya? Nah, yang kedua gambar apa ini teman-teman? Obat-obatan. Betul, ini obat-obatan. Kenapa kita mengungsi harus bawa obat? Biar tidak ada yang sakit. Betul kakak Alisa, biar tidak ada yang sakit. Atau ketika teman-teman perlengkapan man? Perlengkapan mandi ya ini. Nah, perlengkapan mandi ini teman-teman. Kenapa kita perlu bawa perlengkapan mandi teman-teman? Biar tidak bau. Iya, supaya kita tetap bersih. Betul. Nah, terus nih ada gambar yang terakhir. Ada gambar apa ya yang ini ya? Alat komunikasi dan uang. Betul, alat komunikasi dan uang. Kenapa kita perlu bawa uang? Kenapa saat mengungsi kita perlu bawa uang teman-teman? Untuk makan. Untuk bertahan hidup. Misalnya teman-teman mau beli air minum sendiri atau mau beli sesuatu, beli makanan. Jadi kita perlu uang. Nah, karena untuk menghubungi keluar. Nah, teman-teman perlu bawa apa? Perlu menyiapkan apa nih di rumah namanya? Senter. Betul. Senter itu untuk apa ya teman-teman? Untuk menerangi atau sumber cahaya. Ya. Karena untuk menyalakan lilin atau untuk sumber api. Kalau teman-teman mau masak misalnya pakai korek. Untuk menyalakan lilin, betul kakak Nabila. Nih ya nih. Tadi siapa saja yang bisa membantu korban banjir? Ada siapa nih? Ada pemadam? Nah, terus ada tim SAR. Nah, nih yang pakai baju hijau loreng-loreng namanya TNI, teman-teman. Nah, Tentara Nasional Indonesia. Terakhir ada gambar Pak Polisi. Polisi. Kalau teman-teman saat terjadi banjir itu harus mematikan alus listrik? Tidak tersetrum. Betul, Alisa, supaya tidak tersetrum. Kegiatan kita ada tiga. Yang pertama kita mau main miss atau mencari jejak. Ini ada gambar apa ini? Gambar obat. Obat bacaannya yang mana? Atas atau yang ada di bawah? Bawah. Nah, teman-teman nanti gerakinnya Pak. Nah, teman-teman kita lihat yang paling sedikit yang mana ya? Udah dijawab. Yang paling sedikit ada C dan D. Sekarang yang paling banyak nih teman-teman yang mana? Coba dihitung, dicari. 11. Betul nggak nih? Oh iya, betul. Kegiatan kita yang terakhir adalah main peran. Oke, teman-teman. Sebelum kita bermain peran, teman-teman nonton videonya dulu ya. Video simulasinya ini ya. Perhatikan ya, teman-teman. Bisa. Ya, Adik. Jangan dekat sana, nanti terseret. Betul, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Selamat siang semua. Nah, teman-teman, tadi kan teman-teman sudah saksikan penjelasan tentang tindakan memindahkan benda yang ada di bawah, kita pindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Nah, seperti yang ada di lantai, kita simpan ke tempat yang lebih tinggi atau di atas lemari, teman-teman. Sudah dilihat videonya? Sudah. Siapa yang jadi Pak Hansip? Angkat tangan. Enggak, Pak Hansip ya, Pak Hansip. Siapa yang jadi petugas tangguh? Terus, siapa yang jadi warga bapak-bapak? Mana bilang, oke. Siapa yang jadi warga ibu-ibu? Oke. Dan yang anak kecil mau nyebur, yang anak kecil yang ke arus banjir siapa ya? Siapa yang jadi anak kecil? Oh, Nabila. Terus anak kecil yang bisa menjawab siapa? Asila. Alisa. Oke. Teman-teman, sudah siap kita mau bermain peran? Dengarin Miss Caca ya. Miss Caca jadi naratornya. Nanti teman-teman sudah tahu perannya. Ginkin jadi petugas tangguh. Yoga jadi Pak Hansip. Nabila jadi warga bapak-bapak. Dan Alisa jadi warga ibu-ibu. Nah, Miss Caca mulai ya teman-teman. Pada suatu hari, di desa Wanamulia terjadi hujan yang sangat deras. Selokan yang ada di desa dipenuhi oleh sampah yang menumpuk. Petugas tangguh datang untuk mengingatkan warga.
yang ada di desa akan air yang sudah meluap ke pemukiman warga. Petugas tangguh. Selamat siang, Pak. Siang. Air sudah menggenang warga harus mengungsi sebelum banjir besar terjadi. Mari Bapak bantu saya memberitahu warga. Baiklah, mari kita mereka berkumpul di balai desa karena tempatnya lebih tinggi. Baik, Pak. Pergilah petugas tangguh dan Pak Hansip ke rumah-rumah warga untuk memberitahu akan banjir besar. Petugas Hansip dan petugas tangguh. Permisi, Pak. Iya, Pak. Ini air sudah mulai meninggi. Lebih baik kita mengungsi sekarang ke balai desa. Oh begitu, tapi belum masuk rumahku, Pak. Iya, untuk berjaga-jaga saja. Jangan lupa membawa. Makanan atau obat-obatan untuk bersediaan ya, Pak. Petugas tangguh sampai ke rumah warga selanjutnya. Terima kasih, Bu. Di banjir besar lebih baik segera mengungsi sekarang warga lain berkumpul di balai desa. Oh begitu baik. Jangan barang yang ada di lantai ke tempat yang lebih tinggi supaya tidak terendam. Nah, Kak Alisa, barangnya disiapkan dulu sayang. Dimasukkan perlengkapannya untuk mengungsi. Dan dipakai tasnya. Nah, ceritanya warga bersama petugas tangguh dan Pak Hansip berjalan menuju balai desa. Lalu tiba-tiba ada anak kecil yang bermain di arus banjir. Baik, Kak. Sesampainya di balai desa, teman-teman cerita duduk. Petugas tangguh memberikan pesan-pesan kepada warga yang ada di balai desa. Yang semuanya menurut informasi yang saya dapat, saluran air di desa ini tersumbat oleh sampah dan banjir akan menjadi besar. Alangkah baiknya kemudian hari kita menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Itulah Bapak Ibu yang dilakukan sekarang dengan telepon dan telepon. Siapa yang tahu kegiatan yang harus kita lakukan setelah terjadi banjir? Nah, siapa yang tahu? Saya, Pak. Lalu warga desa Wanamulya mengungsi di balai desa sambil menunggu bantuan datang dari Kinsar dan petugas terkait. Terima kasih banyak atas bermain peran ya teman-teman di rumah. Nah, teman-teman, apa? Tadi teman-teman sudah bermain peran sebagai apa? Sebagai petugas banjir. Terus tindakan yang perlu dilakukan saat terjadi banjir. Jadi ada yang mengingatkan nih, yang mengingatkan siapa tadi? Petugas? Petugas tangguh. Siapa yang mengingatkan teman-teman? Petugas tangguh. Petugas tangguhnya tadi siapa ya yang jadi petugas tangguh? Angkat tangan dong. Ya, terus petugas tangguh sama Pak Hansip nih, memberitahu siapa? Memberitahu siapa? Memberitahu warga. Memberitahu apa teman-teman ke warga? Akan terjadi banjir besar. Ya, teman-teman di rumah, nanti kita latihan lagi untuk bermain perannya ya. Dan jangan lupa teman-teman, link yang bisa saya kerjakan, gamesnya, jangan lupa dikerjakan ya teman-teman di rumah. Nah, kita sekali lagi tepuk banjir yuk teman-teman. Tepuk banjir. Adanya sampah yang menumpuk. Aliran sungai yang tersumbat. Air meluap sampai ke darat. Maka terjadi itu banjir.
teman-teman, kita mau pulang. Kita menyanyi ya. Hari sudah siang, Ibu Guru. Teman-teman, yang lagi berdoa hari ini siapa? Alisa ya? Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, yang pengasih dan penyayang, rahmati segiro. Amin. Barang apa saja teman-teman yang harus disiapkan saat terjadi banjir? Pakaian. Terus apa lagi? Obat-obatan. Terus apa lagi, barang apa yang harus disiapkan? Makanan. Terus apa lagi? Senter. Enggak pakai senter. Kenapa? Sikat gigi. Ya, perlengkapan mandi. Nah, terus nih saya tanya lagi nih. Teman-teman, siapa sih yang bisa menolong korban banjir? Tadi ada siapa saja? Ada pemadam? Kebakaran. Betul, ada pemadam kebakaran. Terus ada siapa lagi yang bisa menolong korban banjir biasanya? Polisi. Betul, ada siapa lagi? Ada dua lagi loh yang belum disebut. Siapa ya? TNI. Betul, TNI. Satu lagi ada tim SAR. Nah, teman-teman, tadi kita kan sudah belajar tentang bermain peran menjadi petugas tangguh. Nah, teman-teman, apabila terjadi banjir, teman-teman tidak perlu panik, tidak perlu takut, tapi tetap bersama ayah dan ibu ya, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Teman-teman nggak usah panik, nggak usah takut, harus tetap semangat walaupun terjadi banjir. Nah, sebelum kita mau pulang, Miss Caca mau infokan kegiatan untuk besok. Besok tema kita sudah ganti ya teman-teman. Miss Caca ambil tema buah-buahan. Karena tema buah-buahan, subtemanya tentang buah naga. Teman-teman tahu buah naga? Tahu. Tahu, Miss Caca. Terus subtemanya misalnya mau buat olahan buah naga. Salah satunya bikin es krim. Nah, nanti teman-teman cari tahu ya di rumah tentang buah naga untuk tema kita besok karena kita sudah ganti tema. Ayo Kakak Alisa bilang selamat siang sayang. Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Alisa. Teman-teman bisa tutup ya hari ini. Selamat siang anak-anakku semua. Selamat siang, Miss Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.